semua, semoga dalam keadaan sehat dan selalu berlindungan Allah SWT. Jumpa lagi kita dalam pelajaran percokan. Untuk hari ini kita akan melanjutkan untuk materi. Tapi sebelum itu, untuk memperlancar kegiatan kita pada hari ini, mari kita awali dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, untuk hari ini materinya itu latihan kelentukan dan kecepatan. Di antaranya gerakannya panjang. Nah, Pandan akan jelaskan dulu ya untuk gerakannya. Di antaranya untuk latihan kelentukan dan kecepatan ini, di antaranya ada break up, gerakan back up, gerakan mencium lutut. Nah, di antara itu kita akan coba ambil dua gerakan, yaitu gerakan sit up dan gerakan back up. Gerakannya bagaimana? Langsung aja kita coba. Tapi sebelum itu Pak Tuan akan jelaskan dulu ya gerakannya. Yang pertama untuk gerakan sit up ini, nanti kalian boleh melakukan sendiri ataupun dibantu dengan teman. Boleh dengan cara kaki ditekuk ataupun lurus. Gerakan ini kalian boleh coba 3 atau 4 kali gerakan. Nah, yang penting atau diusahakan kalau gerakan sit up ini punggung jangan sampai menyentuh lantai. Gitu ya. Dan untuk pelatihan sit up ini bertujuan untuk melatih kekuatan otot perut. Nah, itu ya. Itu untuk gerakan sit up. Yaitu dengan tangan ini memegang atau dikaitkan dengan ditaruh di tengkuk atau belakang leher kalian seperti ini posisinya. Oke, nah itu untuk gerakan sit up. Kita coba satu-satu ya. Nah, yang dua kita akan atau Pak Hamdan sudah menyiapkan alatnya. Biasanya alatnya yang dibutuhkan itu berupa satu matras ataupun tikar ya. Dan itu untuk apa? Ini untuk sebagai tumpuannya. Oke, kita langsung coba gerakannya. Oke, yang pertama kita coba untuk gerakan sit up nanti dulu. Nanti boleh dibantu sama temennya. Oke, nanti Pak Hamdan juga akan dibantu sama temennya. Oke. Gerakannya pertama seperti ini. Tentukan. Yang pertama boleh dari posisi kap tiduran. Dengan tangan ditaruh di tengkuk seperti ini. Baik. Satu, dua, tiga, empat. Makasih, keren. Itu ya, itu untuk gerakan yang pertama, yaitu gerakan sit up. Nah, baru gerakan yang kedua, yaitu gerakan back up. Gerakan back up ini kebalikan dari gerakan sit up. Untuk latihan ini bertujuan untuk melatih kekuatan otot punggung. Yang tadi sit up melatih kekuatan otot perut, yang kedua untuk gerakan back up ini untuk melatih kekuatan otot punggung. Gerakannya hampir sama ya, cuma kalau back up ini tidurnya telungkup. Dengan tangan dikaitkan, ditaruhnya sama di belakang tengkuk seperti ini. Dengan posisi tidur telungkup. Nanti juga boleh dibantu sama temennya. Oh, Mas Arbi seperti ini, caranya. Tidur seperti ini. Atau, nah, ada seperti ini. Satu, dua, tiga, empat. Oke, makasih. Itu ya, itu untuk gerakan back up. Boleh kalian melakukan bersama teman ataupun sendiri. Boleh kalian coba untuk gerakan ini 3 atau 4 gerakan. Gitu ya. Yang pertama tadi apa? Gerakan sit up, yaitu untuk melatih kekuatan otot perut. Gerakan yang kedua itu gerakan back up. Ini untuk melatih kekuatan otot punggung. Oke? Nah, mungkin untuk hari ini pelajaran kita cukup ini dulu ya. Ke depan, insya Allah kita akan
tambah lagi. Nah, pesan atau tugas dari Pak Hamdan buat kalian, tolong gerakan ini kalian coba praktekan, boleh bersama teman ataupun keluarga. Pesan dari Pak Hamdan, tetap semangat dan tentunya tetap jaga kesehatan. Untuk mengakhiri pembelajaran kita hari ini, kita akhiri dengan bacaan Hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.